Dakar kape. Haram ini. Haram. Ah. Benar. Benar kau antum. Awas. Eh, konco kita wis tekanen kene. Iki konco kita. Iki padepokane. Padepokane Ki Mercon niki. Yo. Temen kita mana enggak? Yo, konco kita kan nang kene. Temen kita para nunggu. Oke. Tapi bener coba baca-baca dulu. Nah. Ijajah ilmu hikmah. Ah, benar. Benar iki. Benar. Benar. Haram. Haram iki. Haram. Iya. Soale iki eneng baca solawat. Iki haram. Haram. Kita bakar ini. Ah. Hajian rutin. Oh, betul. Apa itu? Zikir-zikir. Oke. Kita jangan berisik-berisik. Yo. Takutnya orang. Kita nanti kita kan cari teman kita nih. Oke. Okay. Tapi enggak ada. Nah, kita bakar aja padepokannya nanti. Bagus. Setuju aku. Jam segini mumpung dia lagi zikir kali. Oke. Okay. Sepi. Kita bakar ini produk-produknya nih biar tuh rasa. Kita musnahkan. Ayo. Oke, oke, oke. Oke, oke. Kondisi, kondisi, delang, delang iki, produk-produknya, delang. Bakar wae, bakar wae. Bakar wae. Singake. Awas, awas, jangan ngelangin. Singake, singake. Ya, siapa? Singake. Iki wis bengi, pasti. Uang-uang iki wis pada turu. Iya, nji. Apa-apa masih tidur. Oke. Itu, ke situ, yuk. Tapi di luar aman ini. Aman, tenang. Aman. Kita cepet, bakar. Cepet, cepet, cepet. Pelan-pelan, pelan-pelan. Hati-hati. Jatuh rasa itu si Mercon. Hati-hati. Hati-hati. Nah. Jatuh rasa ini. Oke, oke, oke. Terbakar. Nggak kapok-kapok dia. Iya. Kita harus dapatin teman kita itu. Pokoknya teman kita itu harus kita bakar. Ambil lagi teman. Oke. Iku. Wah, kayak itu. Pakai itu. Wah, nah. Semua madunya itu. Kita bakar aja semua produk-produk dia. Banyak madu-madunya. Ambil semua. Kumpulin sih. Kondisi. 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 Aku yang ngakal aku. Tak masuk ke karung separoh. Engkau kita buang separoh. Hati-hati. Awas. Kelilingi, kelilingi. Nah. Ojo. Kelilingi, kelilingi. Iya. Nah. Woi, iki. Iki apa iki? Iki pasti iki madu iki. 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 Pakai iki. Kelapa ya bakar, kelapa ya bakar. Wah, ini. Nih kulit kijang nih. Oh. Ini yang menyesakkan ini. Bakar. 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 Bakar kape. Bakar kape. Wah, ini. Garam apa? Bakar kape. Pesannya gapinya. Bakar lagi. Bakar, bakar. Bukasin. Kebakaran. Nanti iki. Nanti iki. Bakar kape. Cak kalian ini. Bakar kape. Wah, oh, iki. Bakar iki. Ah, ini kulit kijang nih. Bakar kape. Nih, 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 nih. Bakar. Nih, nih, nih. Bakar engko. Bakar. Barang susah produk. Oh, jangan sini. Bakar iko, bakar. Bakar kape. Satu kita bakar. Satu kardus ya? Iya. Yo. Wis satu dus iko, Mas Opi. Madu. Madu, karena masma kulit kijang kape wis ning kono. Biar dia bangkrut. Jatuh rasa. Cari karus yang gede lagi. Haram. Bid'ah. Haram. Iki haram bid'ah iki. Bid'ah. Haram iki. Haram bid'ah iki. Haram. Oh, ini mau kidang semono. Apa iki? Oh, iku. Bakar kape. Kape apa? Bakar. Bakar. Karus yang kotak, karus yang kotak. Bakar, bakar. Loh. Loh. Bakar apa? Bakar kape. Bakar kape. Cari, cari, cari. Awas. Hati-hati. Hah?
ada yang melihat kita. Ha. Cantik. Wah. Nih. Oh. Wah, produk semua di sini lihat. Bakar kafe. Nah, bakar. Haram, haram. Bid'ah, bid'ah. Bid'ah. Haram ini, bid'ah. Haram. Bid'ah. Haram, haram, haram. Bid'ah itu. Haram, haram. Ini udah dibakar semua di dalam udah. Haram, haram. Aliran sesat. Ah. Haram ini. Haram. Bakar ini. Bakar ini untuk spiritual. Haram kafe. Haram kafe. Hancurkan aja acak-acak kalau bisa. Getol rasa si mercon ini. Iki. Apa iki? Iki haram. Bangkrut perusahaannya. Iki bid'ah iki. Awas, awas. Bid'ah iki. Awas, awas. Haram. Haram iki. Haram. Kita bakar ini. Hah. Bakar aja ini. Hah. Ini kita bakar. Hah. Wes, hah. Iku masih aneh. Masih aneh ora? Masih aneh ora? Hah. Hah. Mampus kowe. Mampus. Mati sekalian. Iki. Wes, wes. Wes, wes, wes. Wes, wes kosong. Wes tok, wes tok. Iki akibatnya si mercon iki suka menentang ajaran kita. Menentang ajaran kita, membuat bid'ah dia. Haram. Tarik ini, tarik ini. Tarik ini. Wes, wes. Tarik ini. Wes. Tenang, tenang. Aman, aman, tenang. Aman. Wes. Tenang, aman. Tenang. Tenang. Iki sesat. Ajarannya sesat. Rasainnya. Kebakar. Haram. Ah, aja semua barang yang haram bid'ah ini udah terbakar semuanya. Hmm. Biar dia merasakan dia. Dia tahu rasa itu. Dia tahu rasa dia. Bangkrut bangkrut. Yang udah gede. Nah. Produknya. Nah, nanti besok-besok kalau perlu bakar rumahnya sekarang. Bakar rumahnya. Nah. Nah. Semuanya. Hancur. Pak depokannya kita bakar semuanya. Santri-santrinya kita. Oh, nih. Masih ada. Wes. Satu aja udah. Wes. Udah cukup. Lagi? Nah. Wes cukup. Wes cukup. Aku orang senang si merconiku ajarannya ilmu hikmah sesat. Ilmu sesat bid'ah itu nah. Masuk warga-wargane diajak ziarah ke makam apa itu? Itu haram. Haram, sesat. Ini juga jual-jual kayak gini haram nah. Ilmu hikmah haram ini. Nah. Kita ambil lagi, lebih banyak lagi nanti nah, kita yo. Bakar semua, yo. Semuanya nah. Medium. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Hah? Tahan dulu ini, apa ini? Bakar nyamuk. Iya, iya. Apa? Bakar biar anget aja, Pak. Biasa. Kenapa siapa kalian? Kenapa bakar-bakar di rumah saya? Tadi banyak ini. Kedinginan kita sih. Kedinginan? Iya. Makanya bakar-bakar biar anget. Badan kita. Ini suasana hujan sekarang. Tapi kan kalian enggak kenal sama saya. Saya juga enggak kenal kalian. Kalian siapa? Berani-beraninya bakar-bakar di sini? Oh. Bakar apa ini kalian ini? Tak jelas sih. Mau. Tak jelas sih. Opo? Arab tak jelas sih. Opo? Benar. Opo? Jadi antum iki punya ajaran kajimat ajian ajar itu haram. Sat. Kulit pisang bakar. Bakar. Garam asma bakar. Yo. Madu bakar. Yo. Aku ora sudi, aku iki. Nah, paham. Sekon di Irak sekon di iki. Aku ning pulau seberang, ngono. Saya lagi zikir tadi, lagi wirid dan kenapa? Zikir. Ngebul. Nah. Lah, ini enggak mempan tuh. Aneh kalian kan? Enggak ada yang mempan dibakar tuh. Iya. Kuat. Atas kekuasaan Allah tuh. Kuat dibakar juga. Benar. Sampo. Iya. Utuh ini. Oh, masih utuh ini. Loh. Tadi udah kebakar ini. Piye? Mana berapa tuh? Ini masih pada utuh tuh. Kok aneh? Masih pada utuh tuh. Sampean iki wis tak kumpul ke? Udah ngumpulin di sini. Tadi malu ini udah kebakar tapi kok enggak kebakar ini? Loh. Apa iki? Banyak itu produk-produknya yang kita bakar. Loh. Kok ana meneh? Enggak mempan ini. Ana meneh? Utuh awet balik lagi seperti semula. Wah. Ini besok mau dikirim. Ana meneh iki. Air ke rumah, madu. Hidang. Ilmu ini, ilmu sirik ini benar-benar. Iya, kebakar api ini. Betul. Haruman dibakar ini. Haram. Tidak salah lagi. Kalian tadi, kalian kepancing sama saya. Tadi benar kan kalian ini ngebakarin semua ini produk ini. Yo, kah? Aku is bakar kape ini. Aneh ini, pasti dia dibakar ini sama aneh semua ini. Yo. Tapi itu masih ada.
Antum ini punya ilmu setan kayaknya. Antum jangan fitnah aneh punya ilmu setan. Ini buktinya, ini masih ada ini. Tadi udah kami bakar ini. Hah? Udah kami bakar sini. Apa? Termasuk apa itu namanya kijang-kijang gitu. Ngerti. Nah. Bakal lu jadi debu pun ini. Masih ada itu. Ini masih ada tuh. Tuh, enggak mempan tuh. Wah, tuh, masih pada utuh. Ini setan ini. Astaga. Tadi padahal kita udah bakar banyak di sini. Padahal kita udah bakar banyak gitu. Aku baru iki. Delang bakar ustaz bakar tapi masih ana. Iya, saya kan aneh. Juga baru lihat ini. Udah berantem aja satu sama saya. Oh, eh, antum. Benar-benar antum iki. Hah? Benar-benar antum iki. Ya, ayo. Aduh. Benar-benar kowe antum. Awas. Ya. Antum ini. Hah? Benar-benar antum iki. Dapat. Ah. Selamat. Kemarin apa yang terjadi tadi? Dibakar dulu itu. Dibakar. Produk-produk semua dibakar. Saya lagi jikiran tadi. Tapi enggak ada yang kebakar alhamdulillahnya. Iyalah. Satu pun. Siapa mereka ini? Gerombolan dari mana ini? Tapi jidatnya pada hitam ini. Iya. Coba dideketin kameramen lihat. Ah, suk kue-kue iki. Ini jadi patung ini. Coba kita hidupin dulu lampunya. Kelihatan nih jelek ini. Sekarang. Coba kita integrasi dulu. Duduk. Fuh. Aduh. Apa ini? Apa ini? Kan kita. Oh. Ilmu sihir. Apa ini? Sihir ini. Iya ini. Haram ini makanya tadi kita bakar. Wis gak bakar kafe. Iya. Apa itu? Masih anak mana ini? Kenapa dia masih utuh lagi? Iya. Aneh ya. Apa itu? Ilmu apa ini? Awak mau sekundi. Wah, kuning pulau seberang. Belum seberang. Iya. Meren ya Arab. Arab mengunjungi karo antum ngomah iki. Soalnya aku penasaran. Soalnya antum iki ajarane pakai sholawat iku haram. Pakai zikir-zikir haram hari ini. Haram aduh ilmunya ini pasti. Itu apa urusannya karo madu jualan kulo ku di obong kabeh karo. Ya iku apa iku awakmu ku. Bong-bongi wong kabeh. Hah. Apa itu? Celeng kue teluki. Hah? Wedus kue ke. Asu kue ke. Rik kue ke. Hah? Samplengi sisan kue ke. Oh, cus sebut-sebut aku wedus. Yo, iku cimat-cimat antum iku apa itu? Iku cimat iku. Cimat ini kayaknya. Iya. Iku setan ini. Iku terbukti orang yang sing kena obongku. Utuh kabeh. Aliran-aliran setan ajaran setan gitu. Oke. Awak mesti ngomong setanku. Telu iki setan iki wedhus iki celeng iki. Kami kabeh ge wong suci, Mas. Wong suci ge kami. Sampeyan iki ento. Ojo mengalir iki agama apa kaya ngono iku haram. Sampeyan iku sesat. Ndik ketua. Anda-anda semua ini punya ketua saya tahu. Yo. Iya. Namanya Wan Abud. Sama Uwa Habi. Oh, antum bisa tahu. Tahu dari mana antum itu? Uwa Habi itu teman saya dari dulu. Nah. Musuh saya dari dulu Uwa Habi itu. Yang ini ngirim setan ini. Bisa penerawang. Penerawang ini. Haram ini. Iya, bid'ah itu. Apa? Kalian mau cari teman kalian yang berempat tadi? Nanti, teman aku. Koncomu. Koncomu. Ustaz Fateni koncomu. Astagfirullahaladzim. Yeah. Undang kabeh kanca-kanca mun sik neng kene. Sampeyan sosoke kaya ustaz, wong alim tapi bejat kelakuan sampean. Hati joning sampean. Kalau kita. Enggak, ora ning kapok kek kowe-kowe iki. Endi kanca-kancaku? Mana teman-teman kita? Ha? Wis tak pateni. Astagfirullah. Ini keji sifat antum. Hey. Antum. Aku ning keluar seprang ini. Tekan kene. Sing pertama, aku tak nolongi kocokku. Sing kedua, antum iki
masalahnya antum iki tak nyebar-nyebar ke, tak meluas-meluas ke. Alirannya tidak benar. Oke. Soalnya koncoku kerungu karo aku. Antum iki tak pingin, tak bikin pondok pesantren ya. Luas. Oh. Opo iku? Apa itu maksudnya? Bikin pesantren-pesantren opo iku? Gede-gede itu. Gunanya, Mas. Kita dengerin aja kameramen mereka ya. Coba mau ngomong apa lagi kita. Terus antum iki nyuruh warga berziarah ning makam. Iku opo? Iku haram itu. Ah, iku menyimpang ajarannya. Iku haram. Tidak ada itu dalam ajaran kita itu. Okay. Paham antum? Apa maning terus? Apa maning sing haram? Ketimpring-timpring bisik haram. 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 Adzan pakai speaker haram itu. Enggak boleh itu. Berlebihan itu. Aku itu wis ngerti. Aku wis ngerti masalah hadis-hadis itu. Wis ngerti. Wis paham aku. Antum iki ajane sesat. Ngono ngalire. Menyimpang. Udu ning kanan, ning kiri antum iku. Harus diluruskan. Udu lurus. Udu. Sampean iki. Wis dhaif lemah. Tidak ada pembenaran. Dan ente harus dibenarkan. Harus diluruskan juga. Harus diluruskan. Harus segera ditobatkan antum ini. Apa nanti ke depan generasi-generasi? Kalau mustadnya macam kayak ente begini, akhirnya tidak benar, sesat, menyimpang. Teman-teman kami pun antum hajar, tidak ada peri kemanusiaan antum ini. Ente zalim. Terhadap muslimah antum zalim. Ente yang zalim bakar-bakar rumah orang ini. Karena kami kasar itu. Ente ini bisa dipidana ente. Pidana apa? Mengusahakan 406 KUHP ente. Dan ini punya alasan tersendiri. Ente bilang aneh yang kejam, ente yang lebih kejam. Kamu pone. Antum yang kita laporin udah. Teman kita ya. Yo. Ente kesini mau ngapain saya tanya? Apa aneh panggil warga sini untuk bakar ente hidup-hidup? Mau ente aneh bakar warga panggil sini bakar ente? Berikut teman-teman aneh punya keyakinan. Aneh kami semua ini jalan yang lurus, tidak mungkin warga-warga mengeroyok kami. Pasti warga juga membantu memahami, kami. Karena kami orang suci ya. Seperti ente. Ente telah melukai teman kami. Antum iki seorang ustaz. Aku pun wis tahu masalah hadis-hadis ngono. Jalan sing benar, sing lurus iku wis weru aku, wis weru. Paham? Kameramen, ya. Saya akan mengeluarkan ilmu halimun menghilang, tidak akan kelihatan mereka. Dan saya akan gampar konjok muka di antara mereka. Nanti mereka akan saling menyalahkan dan mereka akan ribut. Ya, kameramen ya. Yang mana nih yang mau kita tonjok mukanya nih, kenceng nih? Kopi putih. Kopi putih yang ini. Yang kita tonjok mukanya. Apa itu ilmu apa itu? Aku 1 2 3 kalian bisa melihat saya. Bisa? Bisa enggak? Bisa. Antum ini udah jelas di depan mata kita. Saya kan suka ngejajahin ilmu halimun. Saya akan menunjukkan di depan kalian tidak akan bisa melihat saya. Tidak percaya kita. Tidak percaya. Oke. Tidak percaya kita. Emang bangsat kalian semua ini. Ilmu apa itu? Ini keluar kanan. Hilang. Kemana ini Ustadz yang tadi? Tadi ada di sini nih. Ustadz yang tadi. Mendeki. Mendeki wang ini. Ini benar ini ilmu setan ini hilang. Benar. Dugaanku. Setan ini. Benar ini. Kemana ini? Mendeki. Tadi ada di sini nih Ustadz ini. Oke. Mendeki. Aneh. Sampean ngaco aku ora? Woi, apa? Enggak. Ana enggak ngapa-ngapain dari tadi. Sing bener sampean. Beneran ana di duduk aja dari tadi ini. Ini. Antum ini. Antum ini nonjok aneh ya? Sopo? Antum ora nonjok sampean. Sabar kalian jangan berantem. Antum ora nonjok sampean. Ora. Kamu jangan nonjok-nonjok. Ora, aku ora. Ora nonjok ora. Ora. Orang kamu mentonjok aja, mas. Kawan pun berhitung. Mentonjok aja antum muka. Sopo. Apa ini? Kenapa antum? Ente mukul mata aneh. Kenapa antum?
Ane nggak tahu apa-apa, ane di sini duduk aja. Eh, apa kocoknya? Tak cocok ya? Nggak tahu, ane. Kocok kayak mana? Ane nggak tahu ini. Mata ane ini. Kocok kayak mana kok ya? Kocok kayak mana? Ane duduk aja di sini dari tadi. Nggak tahu apa-apa. Tadi bukan ane. Aduh. Nggak tahu apa-apa ane ini. Mata ane. Antum, aduh. Eh. Ojo nuncok koncone. Ana di sini. Kita kan kancang kabeh iki. Ojo. Wah, sapa sing nuncok iki? Sampai. Ora aku. Ora. Antum yang nuncok tadi ya. Ora aku, ora. Antum ora nuncok. Terus siapa yang nuncok ini? Mpo. Kita. Sampai ya. Mpo. Ana duduk aja deh tadi di sini. Wah. Sampai ya tadi. Wah, aku ora nuncok sapa-sapa. Antum yang nuncok deh tadi. Hah? Mentik wong iki. Eh. Sampai ini kuang lorok ngopo nocok-nocok antum apa aku meneng aja dari orang dalam antum apa ane diem aja di sini duduk aja gaya antum ngono apa-apa anak sampai ane ki usue kalau aku iya usue aja usue tadi sampe ocok aja ngono kok ya nah aja dari tadi weh sampai ane ki gak tau apa-apa anak duduk aja dari tadi oh benar benar sampai ane ki ente jangan ditane sampai ane ki istighbar istighbar konco karo aku wis tahunan antum istighfar, antum ini udah mimik istighfar apa nih, sampean ini sih benar apa yang nonjok antum, ojo nonjok antum, gara-gara yang nonjok antum sampean ini gara-gara antum ojo nonjok-nonjok aku lagi apa yang hah? Wah ini nih apa? Antum nonjok ya antum tadi nonjok wah iki, iki iki, iki, tadi melayang kok tadi tau antum yang nonjok gini wah sampean aku orang nonjok orang nonjok aku tuh siapa yang nonjok? Mpung, sampean paling aduh, orang aku. Aduh, aduh orang aku. Anu duduk aja dari tadi, antum nyalahin aneh lagi. Antum orang nonjok. Eh, macam-macam karo. Ojok ae ngono. Ojok ae ngono. Ojok ae kamar. Kita ini tulang mulang antum. Muslim, antum. Eh, ketemu sama aku. Eh, tulang antum iki. Antum tulang. Ojok ae ngono. Kita ini sesama muslim. Istighfar, istighfar. Istighfar, istighfar. Sampean iki sing nonjok. Anu enggak tahu, anu duduk tadi. Istighfar. Aku orang nonjok sapa-sapa. Kita ini agama muslim. Tadi sampean sih ceker-ceker. Kok dileng tanganmu? Sampean iki dileng aku sapa? Udah, udah. Antum. Kita koncone wis bertahun-tahun ojo kaya ngono. Antum merantem di luar sahabat. Ojo kaya ngono kowe. Di luar nih bisa saling bunuh. Ayo. Sabar antum. Sabar-sabar. Ojo kaya ngono. Sabar-sabar. Eh, sampean ojo kaya ngono. Kita ini sebagai umat muslim. Umat muslim. Iya. Iya. Kayaknya aduh tatang udah mulai iblisnya udah pada mulai masuk nih mau berantem di luar ini. Antum sabar kita ini. Kita dong kan ini. Tujuan. 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 Sabar mas. Sabar. Sabar mas. Sabar. Sabar. Di bawah setan gitu. Sampai ada orang warga aku. Udah sabar sabar. Singkunya. Iki sing dua aja setan gitu. Yang berlebihan mas. Sing punya wewenang iku aku. Sabar. Sabar. Assalamualaikum. Wah, ini ada lagi kok. Oh. Anak apa lama-lama kima? Iki wah. Iki rupanya biangnya kan. Lagi ini orang ini. Ini lagi kita nih. Lo bakal ini orang. Saya akan hantam dia sampai pingsan sampai mati sahabat. Ini ada tadi orang. Iya. Setan mereka ya semua ini. Bikin ini aja, guru. Hah? Bikin di sate aja itu. Biarin. Kita siram pakai air karomah ini, dia akan kepanasan ini. Nih. Air karomah Sunan Bonang. Kita cepret-cepret ini mereka biar mereka kepanasan ini. Tapi saya minum dulu seger kameramen. Iya. Panas. Apa ini panas? Ayo deh.
Gendih gitu. Panas ini apa ini panas? Panas aku. Panas kaki gitu mas. Panas aku. Lama-lama mereka akan pingsan. Panas. Mampus. Sini kameramen. Buset men, bakar-bakar aja rumah orang ini setan. Waduh. 24 jam saya digangguin terus. Untung ini gak kebakar sebab besok mau dikirim ini. Semua ini. Waduh. Ngamuk terus mereka ini. Ini gak bisa dibiarin ini kameramen. Mereka harus kita hajar. Aduh. Kameramen gak apa-apa kameramen? Enggak. Aduh, yang capek dak dagang di bayi urusan aja. Weh lor. Selalanjong ya lor. Sedir aing ku koplotan jelma edan ya. Aduh. Sampai subuh saya digangguin terus ini. Coba spiritual kumpul dulu di sini nih. Saya diserang terus. Ampun lagi saya ini pusing sahabat. Malam-malam lagi enak jirit jikir. Aduh. Puyeng saya sahabat ya. Tapi aplikasi Shopee kita masih ada enggak? Takutnya di hacker gitu sama mereka. Enggak. Udah diamanin. Coba penonton dimanapun kalian berada, penonton cek Shopee saya. Jadi kan produk-produk ini ada di Shopee nih. Takutnya mereka nyewa hacker untuk nenggelamin akun Shopee saya. Coba penonton nanti setelah ini ya, bantu saya buka aplikasi Shopee, klik di pencarian Shopee Kim Mercon Al Hikmah. Terus klik fotonya, masih ada enggak produk-produk Kim Mercon di situ? Kalau enggak ada berarti Wahabi itu Wahabi ya. Musuh saya dari dulu si Wahabi. Berarti Wahabi ini bangsat. Wahabi ini setan monyet ya. Enggak ada. Tapi kalau masih ada produknya, tolong diborong lah. Tolong dibeli lah. Ya. Buat ngerokok. Diutang. Ya jangan ngutang bos, pusing. Ya kita nggak punya ongkos nanti kalau nggak ada yang beli buat ngeberantas mereka. Ya. Pokoknya sekarang juga cek. Ya, cek. Saya juga mau ngecek. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara beli produk Kim Mercon di akun Shopee, ketik Kim Mercon Al Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Kim Mercon. Mulai dari madu, jamu sakti Kim Mercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karoma, semua ada. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di Asma, di Suuk, di Kepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.